Malu pencinta bola. Manchester United menegaskan tidak akan menjual Cristiano Ronaldo. Manchester United masih butuh jasa Ronaldo sebagai juru gedor, tapi harusnya sediakan pula pelayannya. Cristiano Ronaldo jadi nama panas di bursa transfer musim panas ini. Ronaldo dikabarkan mau pindah karena gerah melihat Manchester United belum juga beli pemain. Beberapa klub terakhir seperti Chelsea dikabarkan ingin mendapatkan Cristiano Ronaldo. Namun, Manchester United sudah tegaskan Ronaldo tidak dijual. Dilansir dari Mirror, Manchester United masih butuh jasa Cristiano Ronaldo sebagai mesin gol. Walau sudah berusia 37 tahun, Ronaldo jadi top skor klub. Ronaldo sudah mencetak 18 gol dari 30 laga di Liga Inggris, serta 6 gol dari 7 laga di Liga Champions. Satu yang jadi perhatian, Cristiano Ronaldo dinilai tidak punya sosok pelayan alias memberi asis di Manchester United. Mantan pemain AS Roma dan Real Madrid, Antonio Cassano menyebut kalau Ronaldo dulu di Real Madrid bisa top scorer gol karena ada Karim Benzema. Ronaldo harus berdoa di pagi hari dan bilang, "Terima kasih sudah main bersama saya," Benzema ujarnya. Benzema memberikan banyak asis kepada Ronaldo, namun Benzema musim lalu bisa bikin sampai 50 gol karena dia pemain yang berbeda, sambungnya. Tahukah kamu, Karim Benzema merupakan pemain dengan pemberi asis terbanyak untuk Cristiano Ronaldo, totalnya 47 asis. Manchester United sebenarnya punya penyerang sayap yang bisa berperan sebagai tukang oper bola ke Ronaldo, seperti Senko dan Marcus. Sobat pencinta bola, apakah manajer Erik ten Hag bisa menemukan Benzemanya Ronaldo untuk Manchester United di musim depan?